berbicara melekat pada Kristus. Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya Anda dan saya lebih banyak berbuah. Dan kalau kita bandingkan dengan Mazmur 91 ayat 14, Alkitab berkata, apabila hati Anda dan saya melekat kepada Tuhan, maka Dia akan luputkan Anda dan saya dari hal-hal yang mengkhawatirkan, menakutkan di luar batas kemampuan seorang saya. Dan bukan hanya meluputkan, Dia juga membentengi Anda dan saya. Ada perlindungan daripada Bapa di surga yang tetap kontinu dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang mengenal Yesus, yang hatinya melekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, Anda dan saya tidak ada pilihan yang lain sebagai orang percaya. Hatimu melekat dengan Tuhan. Kalau hati Anda melekat dengan Tuhan, ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, selamat siang. Mari kita siapkan hati untuk ibadah siang hari ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan di awal minggu ini Tuhan, di bulan Mei ini Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk di bulan April Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kepada siang hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, para pelayan hari ini Tuhan, pemain musik Tuhan, worship leader Tuhan, singer Tuhan, multimedia Tuhan, aser Tuhan, siapapun Tuhan yang melayani pada siang hari ini Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Nya yang menyampaikan firman pada siang hari ini Tuhan, Ibu Pastor Imelda Wiguna Tuhan Yesus, Kau berkati pelayanannya Tuhan, Kau berkati kesehatannya Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan para jemaat yang akan mencari Engkau Tuhan pada siang hari Tuhan, Kau berkati mereka, Kau tibakan mereka Tuhan di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu pun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan pada siang hari ini. Mari kita semua yang siap memuji nama Tuhan bersama katakan amin. Baik, Bapak Ibu boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Oke, shalom. Shalom. Saya percaya bahwa siang hari ini kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan di awal minggu di bulan Mei di tahun 2023. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa di saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, di saat kita mengutamakan Tuhan, di saat kita memprioritaskan Tuhan, Roh Kudus memampukan setiap kita untuk kita menjalani. Terbukti pagi siang hari ini kita masih ada. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Kau lawat setiap umat-Mu, setiap kami. Oh. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat ombak mencari wajahnya, berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati
mengerti kehadirannya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Katakan Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang. Amin. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadiratmu baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur padamu, kami bersembah kau Tuhan Yesus. Hanya kau Tuhan yang kami sembah. Oh, haleluya. Hadiratmu memenuhiku, hadiratmu Tuhan, hadirat kudusmu
penduhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak, mari saya jemput nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hadiratmu, hadiratmu memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Haleluya, penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak, amin, hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu. Haleluya, amin. Kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu Tuhan. Yang ku nampak, amin, hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu siap melawat setiap kami. Hadirat-Mu siap untuk memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang baik, untuk kesempatan yang luar biasa. Kami ada di hadirat-Mu. Kami akan terus bersorak. Kami akan terus memuji Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, tinggikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita dengarkan pujian. Ya Tuhan Engkau Allahku, betapa Dia begitu baik. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, 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 oh. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudusmu Tuhan, sambil melihat kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Katakan ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Mari sama-sama kita naikkan tangan kita, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepada-Mu. Amin. Jiwa kami melekat kepada-Mu. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu Tuhan, jiwaku kepada-Mu rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, oh, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu. Ku memuji-Mu Tuhan, ku memuji Tuhan seumur, dan memegang tanganku, dan memegang tanganku demi nama-Mu. Oh, oh,
Sungguh kau telah menjadi penolongku. Di bawah naungan sayapmu, jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh kau telah menjadi penolongku. Di bawah naungan sayapmu, jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Haleluya, haleluya. Selagi tepuk tangan yang terbaik membuat Tuhan Yesus. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dipuji. Amin. Terima kasih Tuhan. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan Untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Kau takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaran-Mu. Sama-sama katakan bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak Dengan segenap hati Raja keagungan. Haleluya, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita pada hari ini. Dan sebelum kita memberi, kita satu hati di dalam doa. Haleluya, haleluya. Setiap minggu pertama kita akan memberikan yang amplop merah terlebih dahulu.
Mari kita satukan hati kita. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kiranya di siang hari ini kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya kuduskan, sucikan ya Tuhan agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau. Untuk dipergunakan yang terbaik untuk gereja lokal di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap memberi bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memberi, beri yang terbaik bagi Tuhan dan kita akan naikkan pujian. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman-Nya. Amin. Haleluya Yesus. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar setiap seruan hati umat-Mu Tuhan. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Katakan Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Untuk kebaikanku mengalir. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kepada hamba-Nya saya persilakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
hati kami tetap tenang karena kami percaya bahwa pertolongan yang datang kepada kami datangnya dari tempat yang maha tinggi. Bahkan kami bersyukur, berterima kasih karena kami semua sekalipun selalu melakukan kesalahan dan dosa-dosa, tetapi kami tetap berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biar lewat firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, kami akan belajar untuk membalas kasih sayang Tuhan kepada kami dengan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun perintah Tuhan kepada kami, kami akan berjuang untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, kami sudah siap mendengar. Bimbing hamba-Mu ketika membahas firman-Mu Tuhan, agar tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, terfokus kepada mempermuliakan nama Tuhan. Kuasai pikiran dan hati hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu, sehingga tidak ada ucapan-ucapan yang salah. Semuanya berasal dari Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat siang saudaraku yang dekat oleh Tuhan. Puji Tuhan agak banyak hari ini ya Bu. Minggu lalu cuma berapa gelintir. Saudara, minggu ini tema yang diberikan kepada kita adalah melekat ya dengan Kristus, melekat dengan Tuhan. Dan saudara, ayat yang diberikan kepada kita untuk kita baca terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membacanya bergantian sambil bangkit berdiri. Saya membaca ayat 1, saudara 2, saya 3, saudara 4 dan seterusnya sampai ayat yang ke-8. Membaca dengan semangat saudara, jangan ketiduran ya. Jam 1 enak tidur soalnya ya. Saya baca ayat 1, saudara 2 dan terus kita bergantian ya. Demikian firman Tuhan, judul perikopnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akan diapakan saudara? Dibuang dan dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Tuhan Yesus di dalam perikop ini mengulang-ulang terus kalimat, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Dan itu diulang-ulang.
artinya penting. Tuhan mengundang saudara, mengajak saudara-saudara supaya kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus. Dan saudaraku, Tuhan Yesus juga rela atau berkehendak untuk tinggal di dalam kita. Sebetulnya itu berita yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Amin, saudara. Iya dong, siapa kita? Ya, Dia undang kita supaya kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Siapa kita sehingga layak untuk bersatu dengan Kristus? Perikop pokok anggur yang benar itu hampir sama dengan perikop sebelumnya, Yesus menjanjikan penghibur atau Roh Kudus. Saya rindu dan saya ingin saudara-saudara, dua perikop ini saudara baca, ya, karena di sini artinya Tuhan baik, Tuhan menganggap menilai saudara-saudara itu berharga. Amin, saudara. Menjadi satu dengan Tuhan loh. Luar biasa. Siapa kita? Saya akan bacakan untuk beberapa ayat di dalam Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Ya, saudara, saya membaca, saudara dengar baik-baik, menyimak dengan baik. Ya, ayat 15 dari Yohanes pasal 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia, Roh Kudus itu, menyertai kamu selama-lamanya. Amin, saudara. Ini permintaan Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Aku, kata Yesus, akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepada kita nih penolong yang lain, supaya Roh Kudus itu menyertai saudara-saudara dan saya selama-lamanya. Artinya nih, ini penting, saudara. Yang namanya firman Tuhan itu pasti terjadi, gak akan berubah. Kalau Dia bilang menyertai kita selama-lamanya, pasti terjadi loh, saudara. Di ayat yang lain juga seharusnya memberikan semangat buat kita, saudara. Tuhan Yesus katakan apa? Aku akan menyertaimu senantiasa sampai kesudahan. Aku akan menyertaimu sampai senantiasa sampai akhir zaman. Di sini dikatakan selama-lamanya. Harusnya kita bersyukur, berterima kasih loh, saudara. Ya, siapa kita? Ayat 17, yaitu Roh kebenaran, penolong atau kebenaran atau Roh Kudus, dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia gak bisa menerima Roh kebenaran atau Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi saudara-saudara dan saya nih, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya ingin membaca, kita bersama-sama membaca ayat 17 ini. Ya, di sini sudah ditulis nih, saudara. Saya minta secara khusus. Ya, ayat 17 ini kita baca sama-sama, tetapi setiap kata kamu ganti dengan saya. Supaya saudara harus tahu ayat-ayat firman Tuhan yang saudara dengar, yang saudara baca itu untuk saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, bukan kakimu. Jadi pada saat saudara-saudara mendengar firman Tuhan ataupun membaca firman Tuhan, jangan firman Tuhan ini dilempar untuk orang lain. Itu untuk saya loh. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Kita baca ayat 17 bersama-sama, tapi setiap kata kamu ganti dengan saya. Semangat, saudara, ya. 1, 2, 3. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi saya mengenal Dia, sebab Ia menyertai saya dan akan diam di dalam saya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, dunia gak kenal, dunia gak lihat. Saudara-saudara dan saya sama sih, kita gak pernah lihat. Secara jasmani ya,
kita gak ngeliat, kita gak kenal. Tetapi secara rohani, secara mata rohani, saudara ngeliat Yesus loh. Amin saudara. In our mind, kita ngeliat Yesus dan kita kenal. Saudara menerima, saudara mengenal. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah kamu karena kamu tidak melihat namun percaya. Orang tidak melihat tapi percaya loh. Saudara dianggap sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena kita gak ngelihat ya. Tapi puji Tuhan, kenapa saudara bertobat? Karena saudara membaca, mendengar Injil. Mendengar kesaksian-kesaksian para nabi, kesaksian Musa, para nabi, para rasul. Saudara membaca, saudara dengar, terus saudara percaya. Itu anugerah, itu kasih karunia, itu pemberian Tuhan. Amin. Kita diselamatkan bukan usaha manusia. Kita diselamatkan karena diberi oleh Tuhan. Bersyukur Tuhan pilih saudara dan saya untuk bisa menerima loh dan percaya. Dan roh kebenaran atau roh kudus ini diberikan kepada saudara-saudara dan saya tanpa kita membuang duit dan lain-lainnya. Usaha manusia tidak ada. Itu anugerah. Yang namanya anugerah kasih karunia artinya apa? Sesuatu yang kita gak layak terima tapi dikasih. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih. Ya. Dan ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu pernyataan Tuhan, bukan keinginan kita. Pernyataan Tuhan, ya, bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Menyatu. Ayat 21 lebih jelas lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Dikasih Bapak di sorga, dikasih Tuhan Yesus. Saudara, maka saya katakan dua perikop ini sangat penting. Karena menyatakan kebaikan Tuhan, ketulusan Tuhan di dalam menerima saudara-saudara dan saya. Ya, sebagai bagian loh, menyatu saudara. Engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Menyatu. Saya kasih contoh ya saudara ya. Artinya ini loh saudara, bukan seperti pensil ini masuk ke dalam air ini nih saudara. Ketika pensilnya diambil, kata orang Jawa dikepret-kepret kayak gitu. Terus airnya hilang. Tapi berbeda seperti tisu. Tisu ini ya saudara ya, dimasukkan ke dalam air nih. Ya kan, airnya masuk ke dalam tisu ya saudara ya. Ketika tisu ini gak ada air, kalau ada kipas angin nih, itu tisu akan terbang-terbang loh saudara ya. Tapi ketika ada airnya, kita lempar ke bawah, jangan khawatir nanti akan dilap sama suster. Ya. Saudara, kena kipas angin gak terbang. Itu maksudnya, kau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Menyatu saudara. Ya. Dan ketika kita menyatu, maka saudara-saudara dan saya mendapatkan kekuatan, kuasa untuk melayani Tuhan. Beberapa mungkin sekitar 10-12 hari lagi, kita akan merayakan atau memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada saudara-saudara dan saya, membuat saudara-saudara dan saya punya kuasa untuk menjadi saksi. Kisah Rasul 1 pasal 8. Dan engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Langsung menerima kuasa dan langsung berani. Amin saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, balik lagi. Siapa kita yang
apa ya, dengan tulus, rela, Tuhan itu mau menyatukan kita loh. Luar biasa saudara, siapa kita? Saya ingin sampaikan sesuai firman Tuhan, bahwa yang namanya Tuhan itu, sebelum Tuhan Yesus jadi manusia, dan kemudian mati bagi kita, dan kalau kita percaya kita diselamatkan, terjadi rekonsiliasi, yang tadinya kita gak bisa ketemu Bapa di sorga, gak bisa ketemu Allah, gak bisa saudara. Kelihatan saja yang saya tahu tuh saudara, saya dengar, saya baca, di bait Allah ketika Imam Agung itu akan mempersembahkan persembahan, itu masuk ke ruang Maha Kudus. Gak boleh sembarangan orang masuk ke situ. Bahkan Imam Agung sebelum masuk ke situ setiap bulan sekali, saudaraku, itu tuh harus puasa dulu loh. Ya. Harus puasa dan berhati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan atau dosa. Begitu melakukan kesalahan atau dosa, gak akan keluar lagi, mati saudara. Ya. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu adalah api yang menghanguskan, sinar yang tak terhampiri, gak bisa. Saudaraku, saya ingin membacakan untuk saudara beberapa ayat dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 1. Karena di situ perikopnya saudaraku, Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Nabi Yehezkiel diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Saya baca ini gak ngerti, saudara. Sungguh gak bisa menggambarkan, membayangkan kemuliaan Tuhan yang dilihat oleh Yehezkiel itu seperti apa. Bahkan dia sendiri menerangkannya juga mungkin sembari bingung. Tapi kan dia menerima perkataan dari Tuhan, maka dia tulis. Jadi saudara, di sini dikatakan beberapa ayat akan saya bacakan supaya saudara tahu bahwa saudara-saudara dan saya ini gak ada artinya. Tapi oleh Tuhan diberi kemuliaan yang luar biasa, bisa bersatu dengan Tuhan loh. Amin saudara. Yang tadinya gak bisa. Ayat 4 dari Yehezkiel pasal 1. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di dalam, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Ayat 8, pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayap, di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Diterangkan begini saya gak ngerti. Saudara nanti baca sendiri ya, yakin bingung. Maksudnya ketika kita baca kan kita kepengen membayangkan kan, gimana sih? Luar biasa, gak nyampe otak saya. Saudara, seperti apa penampilan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu? Dan berikutnya saya akan bacakan, di situ ayat ke-24 menyatakan nih saudara, kalau mereka berjalan nih, kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Ayat 26, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia dan seterusnya. Yang terakhir ayat 28, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara dia yang berfirman. Amin saudara. Yehezkiel itu diberi oleh Tuhan kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan seperti itu. Dan memang sekali lagi di ayat yang lain dikatakan, Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Ya, cahaya sinar yang tak terhampiri. Dahsyat. Pada saat saya mengandung anak saya, saudaraku, saya membaca ini bengong, tapi di situ saya membayangkan memang ketika hadir Yehezkiel itu langsung jatuh tersungkur. Ya, artinya memang hebat sekali. Anak saya yang kedua ini saya kasih nama Yehezkiel, ya.
luar biasa saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka saudara yang Tuhan inginkan adalah ketika saudara ada di dalam dia dan dia di dalam kita. Tuhan memberikan kuasa kepada kita, kemampuan untuk bisa melayani Tuhan berbuah. Amin saudara, berbuah ya. Tuhan ingin supaya saudara-saudara dan saya di dalam mengikut Yesus itu jangan cengeng. Berbuah, saudara, ya. Sudah berapa tahun saudara bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Sudah berapa tahun atau mungkin berapa puluh tahun? Tapi hidup saudara begitu terus. Maaf ya, maaf saudara, cengeng. Maunya diperhatikan, ya kan? Mau ibadah tuh kudu diteleponin, ya. Maunya dibantu terus ketika satu kali gak dibantu, marah, ngambek. Jangan dong, Tuhan ingin supaya saudara-saudara ini berbuah. Saudara-saudara dan saya ini ranting-ranting yang harus berbuah. Kalau gak ada buahnya, firman Tuhan jelas katakan kan, akan dipotong dan dibakar loh saudara, gak ada gunanya. Saya kebetulan seneng tanaman, ya jadi saya tahu tuh, kalau sebuah pohon buah-buahan atau bunga, kalau rantingnya tuh patah ya, meskipun masih nempel ya saudara, pasti lama-lama mati, ya. Dan saya juga seneng juga sih, saya tanam cabai nih, pohon cabai, supaya nggak usah beli di pasar. Kalau kepengen makan cabai, tinggal petel aja, tinggal digigit gitu saudara. Dan buahnya banyak. Lalu satu saat kok buahnya sedikit gitu saudara. Ya, dan banyak ranting-rantingnya yang tidak berbuah lagi. Saya dan suster langsung potelin tuh. Ya, saudaraku yang enggak berbuah, gua potelin aja loh. Ya kan? Dan ternyata puji Tuhan, saudara, kita potelin lalu timbullah tunas-tunas baru dan berbuah banyak lagi. Itulah saudara-saudara dan saya. Di dalam kehidupan ini, Tuhan ingin supaya saudara berbuah ya. Amin ya, saudara ya. Jangan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja loh. Saudara akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saudara dan saudara menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria. Ring dalam dulu nih, keluarga dulu. Heran juga kalau saudara sudah bertobat tapi suami gak bertobat-bertobat, istri gak bertobat-bertobat. Tanda tanya besar, kenapa? Anak-anak gak bertobat, orang tua gak bertobat. Saudara, sudah lama saudara bertobat, tapi gak jadi berkat. Menurut saya harus introspeksi, ada kesalahan. Satu saat itu setelah selesai khotbah, ada bapak-bapak, ya, ibu-ibu nenteng, gue bilang nenteng ya, nenteng suaminya, ya kan? Terus ngomong ke saya, Bu Melda tolong suami saya diinjilin Bu. Saya ini sudah pelayanan kemana-mana, ya. Tapi suami saya gak bertobat-bertobat, malu saya Bu. Tolong titip suami saya. Suami dititip-titipin, dia tahu sama nenek-nenek soalnya ya kan. Saudaraku dan dia pergi. Begitu istrinya pergi, si suami ngomong ke saya. Saya sebetulnya sudah tertarik sih Bu, tapi lihat kelakuan istri males saya. Harusnya kalau sudah bertobat, sikapnya tuh tambah manis dong Bu ya. Ini mah saya cuma minta dibikinin kopi aja. Jawabannya apa? Bikin sendiri ah gitu. Gak tahu saya sibuk begitu. Ibu di sini dia baik banget ya sama ibu ya. Ditanyain ibu mau minuman panas apa dingin. Di rumah gak begitu Bu. Lagi sembarangan. Ya sembarangan. Dulu aja waktu pacaran. Waduh sopan banget ya. Sopan, ya kan? Pokoknya semuanya baik, semua baik. Sopan. Makan juga gak pernah berbunyi, ya kan? Kenapa sekarang makan ceplak, ceplak. Baru kalau kenyang, waduh. Saya dengarnya waduh, ya. Saudara, meskipun sudah bertahun-tahun, meskipun sudah laku, ada yang nikahin ya, tapi kan tetap jaga image dong, Bu. Amin, Bu, 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 Bu. Ya dong, ya. Mana makan tuh kaki satu naik, udah pakai dasar bolong-bolong lagi. Jangan begitu. Lagian Bu ya, dulu waktu masih pacaran ya Bu, maaf ya Bu Melda ya, maaf ya. Gak pernah kentut Bu.
kenapa sekarang buat mainan? Hah? Babut-babut sembarangan gitu. Ini di luar sana, Bu. Di sini enggak ada ya kan. Sono-no banyak banget noh. Ya. Buat-buat sembarangan. Ya gimana suami mau bertobat ya? At least kita setelah bertobat pasti sikap hidup kita lebih baik lagi. Amin ya, Bu ya, Pak ya. Iyalah. Maksudnya bukan terus saya juga orangnya bledak-bleduk begini. Enggak mungkin saya jadi halus gitu. Shalom gitu. Enggak juga sih. Ya, tapi maksudnya sikap hidup sopan santun itu tetap ada. Amin ya, Bu ya. Amin ya, Bu. Giliran bapak-bapak nih, ya. Dulu waktu pacaran juga begitu, sabar banget. Karena istrinya itu in the cost. Jadi kalau mau pergi-pergi kadang-kadang ngantri tempat kamar mandi, ya. Antri lama. Jadi ngomong dong ke pacarnya, ke pacar yang laki-lakinya. Mas, sorry ya, Mas ya. Ini masih ngantri, Mas. Masih ada 3 orang. Jawabannya tenang, Bu, sabar banget. Enggak apa-apa, begitu, ya kan. Masih 2 lagi, tenang saja. Ya, baik banget, Bu. Sekarang, Bu, aduh, saya malas pergi-pergi sama dia. Kenapa? Karena kalau kita pergi mau pergi tuh, dia bawa kunci mobil doang. Langsung masuk mobil, tatet, gitu. Malu sama tetangga saya, Bu. Hah? Ya, kadang-kadang saya akhirnya, Bu, saya ini roll-rollan belum dilepas. Ya kan baju masih belum dikancingin, cepet-cepet masuk ke mobil supaya berhenti klaksonnya. Ya. Ini masuk mobil, kaki satu masih di luar loh. Ya, sudah digas, Bu. Wang, kayak enak oplet aja, ya. Bagaimana bisa bertobat istrinya? Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Percaya, yakin saudara-saudara dan saya menerima kuasa untuk menjadi saksi. Hidup menjadi kesaksian pertama-tama di dalam rumah tangga. Itu yang Tuhan inginkan. Saya bersyukur kepada Tuhan ya, karena saya yakin hidup saya ada di dalam rancangan Tuhan. Demikian juga saudara lah. Saya diberi kemampuan untuk main badminton, juga diberkati Tuhan untuk bisa juara di mana-mana. Juara dunia, ya kan, juara All England dan lain-lainnya. Supaya lewat prestasi saya, kita melayani Tuhan. Di awalnya tuh memang awalnya adalah di lingkungan olahraga. Tadinya di lingkungan bulu tangkis doang. Lama-lama mengembang menjadi persekutuan seluruh olahragawan. Amin saudara. Pergi pertandingan pun ya Tuhan kasih hikmat supaya bisa melayani atlet-atlet asing juga. Dari negara-negara lain. Dan itu dilakukan. Ada semangat. Saya yakin dan percaya ketika firman-Nya, ketika roh-Nya yang kudus itu ada di dalam kita, saya percaya saudara pasti semangat di dalam melayani. Amin saudara. Sekali lagi, jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, apalagi cengeng. Tersinggung dikit aja, pindah gereja. Maunya diperlakukan istimewa terus. Jangan gampang pindah gereja, saudara, ya. Karena sudah menjadi doa syafaat saya tuh, Tuhan tolong ya, kalau ada jemaat yang pindah gereja karena tersinggung, sakit hati sama pendetanya kek, sama teman-temannya, Tuhan tolong di gereja yang baru tersinggungnya lebih hebat gitu, saudara kan. Biar kapok ya kan. Ya. Kan pasti ngalamin lah, saudara. Amin. Enggak mungkin. Suami istri emang 100% cocok? Ya enggak lah, saudara. Supaya apa? Supaya belajar untuk merendahkan diri. Belajar untuk mempedulikan, saling mempedulikan. Kan begitu, Pak, Bu. Ya, saudaraku, Tuhan ajar seperti itu, belajar. Jadi kehidupan kita hari lepas hari memang merupakan kancah latihan. Latihan bertanding, kan begitu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan gampang menyerah ya di dalam situasi keadaan apapun juga. Saudara, pikiran kita satu sih ya, yaitu apa? Untuk berbuah. Jangan tidak berbuah. Kalau tidak berbuah jelaskan firman Tuhan katakan ya toh, dibuang saudara ya, dipotong, dibuang dan dibakar. Amin saudara. Jadi saudaraku, saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan banyak sekali setelah saya bertobat. Dan saya bersyukur karena gak nyimpang kanan, gak nyimpang kiri.
janji Tuhan terjadi dong. Engkau tidak pernah turun, selalu naik. Enggak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Ya. Bersyukur saudara karena firman Tuhan itu terjadi. Saya bukan orang yang sempurna, masih jauh dari sempurna saja. Tuhan baik banget sama saya. Umur 72 tahun nih tahun ini saudara, bisa jadi ketua di klub bulu tangkis Jaya Raya, sebuah klub yang besar. Enggak masuk akal. Tapi itu janji Tuhan kan? Kalau kamu tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, maka kamu tidak akan pernah turun, selalu naik. Enggak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, saudara pasti menjadi yang terbaik. Istri yang paling setia, suami yang paling setia, baik. Amin ya Pak, Pak, Bu, ya. Jangan enggak setia, gampang banget itu. Kalau ada godaan aja langsung, bet aja, jangan lah ya kan. Ngeliatin perempuan lain aja, udah nikah, udah punya anak, udah punya cucu. Ngeliatin perempuan yang cantik aja, ya jangan lah. Digodain juga pasti tidak akan tergoda. Ya, amin ya Pak ya. Tuhan baik, jadi berkat, berbuah banyak. Yang terakhir saya ingin ceritakan kembali saudara ya, bagaimana orang yang benar-benar ada ketulusan, kerinduan untuk melayani Tuhan sampai jauh banget ya saudaraku ke negara lain yang masih primitif. Ini terjadi di tahun 1921, saudara bisa baca di YouTube ya, itu tentang judulnya tuh David dan Sue Flood namanya. Jadi saudaraku penginjil dari Swedia. Saudara dua keluarga ya, keluarga David dan satu lagi keluarga Erikson. Dua keluarga ini masing-masing punya anak dan keluarga David itu istrinya sedang mengandung. Tapi mereka terpacu untuk melayani Tuhan kemana? Ke Zaire ya, ke Afrika saudara. Jauh banget, negara yang masih primitif, tahun 1921. Tapi cinta Tuhan luar biasa, sehingga mereka rela berangkat ke sana, saudara. Dua keluarga ini, David punya anak kecil dan istrinya sedang mengandung. Erikson juga begitu, berangkatlah ke Afrika. Dan saudaraku, ketika sampai di desa yang dituju, ternyata mereka itu, dua keluarga ini, dilarang masuk ke desanya. Karena ternyata di desa ini dukunnya kuat. Mereka bilang gak boleh ada orang kulit putih masuk ke desa kita. Nanti dewa-dewanya marah gitu. Sehingga hanya sesekali aja bisa masuk ke sana. Dan saudaraku, ternyata nih saudara, mereka kadang-kadang bisa masuk sana dan karena gak boleh masuk ke desa, akhirnya mereka membangun rumah dari lumpur. Ya, akhirnya terjadilah, singkat cerita ada rumah. Mereka tinggal di situ, saudara ya. Dan keluarga Erikson gak kuat, pindah ke ibu kota. Ini di desa. Tapi keluarga David dengan Soe itu dengan keadaan mengandung masih di situ, saudara. Dan akhirnya sakit, istrinya sakit karena kena malaria yang belum ada obatnya zaman itu. Tapi saudara setiap hari ada anak kecil hitam datang ke tempat gubuk mereka dan diinjilin oleh istrinya, oleh Sue ya, anak kecil hitam diinjilin setiap hari, diinjilin meskipun kayaknya nggak ngerti tapi tetap diceritakan tentang Tuhan Yesus. Singkat cerita saudara, melahirkanlah si istrinya ya, dan setelah melahirkan meninggal. Lalu saudara, si suami David kecewa berat, dia protes kepada Tuhan, dia katakan gagal ya, artinya pergi ke Afrika berusaha untuk injilin, untuk melayani Tuhan tapi gagal, nggak bisa masuk desa ya. Jadi dia marah, dia kecewa sama Tuhan, udah gagal pelayanannya, jauh-jauh gagal, Tuhan ambil istri saya lagi. Kecewa berat saudara. Akhirnya mereka keluar dari desa itu, dari gubuk itu, membawa anak kecil dan bayi ya, karena istrinya meninggal. Dia berangkat ke ibu kota, dia pulang ke Swedia, tapi anaknya yang ini perempuan, ya bayinya ini dititipin ke keluarga Erikson. Pulanglah mereka, keluarga David ini ke Swedia.
Swedia itu negara Skandinavia, bersih banget lah saudara. Ya, dari dulu juga udah bagus gitu pengaturan negaranya. Dan saudara akhirnya si namanya Aina, bayinya ini, bayi perempuan, dipeliharalah oleh keluarga Eriksson. Ternyata kemudian keluarga Eriksson ini mati juga karena diracun oleh kepala suku. Jadi diberikan juga kepada keluarga lain. Bertumbuh dewasa, menikah dengan pendeta dan melayani di daerah situ. Satu saat itu saudara, dia membaca majalah yang menceritakan tentang pengalaman pelayanan dari keluarga David. Dan pada saat itu pula pimpinan dari penginjilan itu saudara memberikan tiket kepada Aina dan suaminya untuk pulang ke Swedia karena papanya sakit, si Pak David ini. Berangkatlah mereka ke Swedia tapi mampir ke London, ke Inggris karena pengen lihat istana-istana. Dan saudara mereka melewati sebuah gedung yang namanya Royal Albert Hall. Itu tempat di mana raja dan ratu nonton drama, nonton apapun juga gitu tuh di gedung itu namanya Royal Albert Hall. Saya bersyukur karena sempat ikut kejuaraan French Providence Master itu diselenggarakan hanya 2 kali tuh di Royal Albert Hall itu, saudara. Dan saya ikut, puji Tuhan tuh sempat ikut pertandingan di situ dan puji Tuhan juara, saudara, ya kan. Itu udah lama, saudara. Kok gak ada yang tepuk tangan ya? Haleluya, ya kan. Enggak, saudara. Maksudnya saya ceritakan itulah gedung Royal Albert Hall yang mewahnya bukan main karena tempat raja-raja. Ketika saya masuk ke toiletnya, saudara, wudhu, itu pakai permadani merah, saudaraku. Kemudian bathcap-nya, toiletnya, wastafelnya bagus-bagus banget, saudara. Porselen berwarna bagus. Dan ini keran-kerannya itu emas, saudaraku. Sampai saya akhirnya karena gak tahan diperbolehkan ke situ. Tapi jujur aja sih, mau kencing aja rasanya gak enak gitu, ya kan. Karena bagus banget, saudara, ya. Jadi saudaraku, dan ketika si Aina dan suaminya ini lewat di Royal Albert Hall, dia lihat ada spanduk, hari itu ada konferensi penginjil-penginjil seluruh dunia. Dan ternyata yang berbicara itu wakil dari Afrika. Ya, akhirnya saudara, si ini tuh jadi pengen tahu dari Afrika di Zaire lagi. Dia tahu itu daerahnya dia waktu dia lahir kan, dia dilahirkan. Jadi karena kepengen tahu ditunggu nih, begitu selesai acara didatangi. Ya, pendetanya tuh namanya saya sampai karena Ruhigita Ndagora. Ya, pendetanya namanya Ruhigita Ndagora, orang kulit hitam. Ya, itu pendeta saudara. Jadi ketemu. Lalu tanya informasi-informasi, ada komunikasi berdua. Terus si Aina tanya gitu loh, kamu dari desa ini ya? Iya, ya. Kamu kenal keluarga David dan Swea gitu? Oh iya kenal. Mereka dulu yang nginjilin saya. Dan mereka waktu itu ibu Swea itu melahirkan seorang anak perempuan, tapi nggak tahu ada di mana dia. Saya lagi cari-cari ada di mana yang namanya Aina itu. Langsung Aina bilang, itu saya. Maka terjadi satu pertemuan yang sangat mengharukan sampai si pendeta ini, Ruhigita ini, sampai nangis, saudara. Nangis gitu ya, terus peluk-peluk si Aina itu, saudaraku. Ternyata saudara, dia ceritakan pada saat itu cerita di publish, dia punya jemaat itu 110 ribu, ya, 110 ribu jemaat, saudara. Itu pada saat itu, setelah beberapa tahun saya nggak tahu pasti berkembang. Makanya menurut saya nih, saudara, pertama-tama penginjilan Filipus itu berhasil, ya, ketika Filipus itu membuat sida-sida dari Ethiopia itu bertobat, ya, itu yang pertama mungkin hasil dari pelayanan dari Filipus. Dan yang kedua, saudara, datanglah keluarga David ini dan membuat si pendeta Ruhigita ini yang waktu kecil itu hitam itu bertobat dan melayani Tuhan dan ternyata berbuah. Amin, saudara. Dan singkat cerita, Aina pulang ke Swedia, ketemu bapaknya. Cerita. Terus iya, kita tuh udah nyari-nyari, kamu tuh udah di mana, terus puji Tuhan sekarang bisa ketemu gitu kan. Oh iya, puji Tuhan, Pak, gini. Bapaknya langsung, stop. Jangan nyebut-nyebut nama Tuhan. Marah bapaknya. Jadi bapaknya sakit hati,
jadi tawar hati kepada Tuhan, benci sama Tuhan, Tuhan jahat, keterlaluan. Kita berangkat ke Afrika dengan hati yang ingin melayani loh, sungguh-sungguh, tulus pengen melayani. Ternyata gagal, dan bukan hanya gagal saja, Tuhan ambil juga nyawa istriku yang aku sangat cintai. Tuhan jahat. Lalu Aina terangkan, Pak, tidak gagal. Jadi dia ceritakan tentang pendeta ruhi kita ini. Ternyata enggak gagal, Pak. Apa yang ditanam oleh Papa dan Mama berhasil. Saat ini berbuah luar biasa, dan seperti kita tahu di Afrika itu tuh katanya saudara ketika ada kebangunan rohani itu tuh kilometer loh, beberapa kilometer jemaatnya saudara. Banyak sekali. Jadi saudara, setelah mendengar itu si papanya ini bertobat, ya puji Tuhan, dan beberapa lama setelah bertobat itu meninggal. Tuhan baik. Amin saudara. Tidak ada yang gagal. Apapun yang saudara-saudara lakukan bagi Tuhan, sekecil apapun Tuhan hargai. Dan kalau saudara melakukannya dengan tulus, karena cinta kepada Tuhan, saya yakin dan percaya pelayanan saudara pasti berbuah. Amin saudara, enggak akan sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari lewat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, semangat saudara ya. Jangan jadi jemaat Tuhan yang biasa-biasa saja. Kalau yang sudah melayani, tambah hebat lagi, kan nama Tuhan dibersihin terus oleh firman Tuhan. Yang belum, please, melangkah saja. Percaya saja, apapun yang saudara lakukan bagi Tuhan, tidak akan sia-sia. Tuhan sudah sediakan upahnya bagi saudara. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saudaraku, itulah kira-kira saya mempersiapkan khotbah ini, saudaraku, karena banyak acara, banyak juga pelayanan, tapi saya persiapkan ini sudah 3 hari 3 malam, saudara. Saya ingin supaya firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini benar-benar membuat saudara-saudara dan saya juga semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Jangan pikir, biasa-biasa saja cuman penerima tamu. Atau jangan, saudara ya. Saudara lakukan itu setiap kali penerimaan tamu, saudara beritakan firman Tuhan, saudara bicarakan firman Tuhan, saya percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami yakin dan percaya bukan kebetulan kami datang ke tempat ini, pasti Roh Kudus yang menggiring kami sampai ke tempat ini dan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Tuhan, hamba mohon kepada-Mu, kiranya Engkau memberikan semangat kepada anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk menjadi saksi, memberikan kemampuan, memberikan keberanian di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor Imelda Wiguna yang sudah memberkati kita semua pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, terus memberkati pelayanannya, memberkati keluarga dan juga apapun yang dikerjakan. Hari ini kiranya Tuhan berkati. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, seperti Bapak Ibu tahu bahwa gereja kita di awal bulan, bulan baru, minggu pertama kita mengadakan 2 kali persembahan. Kalau yang persembahan yang tadi, yang amplop merah, itu biasa persembahan rutin. Tapi untuk amplop putih ini untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, atau janji kita atau apapun, kita akan biasa diberikan di awal bulan atau di minggu pertama, dan kita akan memberikan pada minggu ini. Mari kita siapkan persembahan kita, kita angkat di hadapan Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, kami naikkan syukur
Di siang hari ini kami boleh dibekali, kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Kami boleh didorong bagaimana kami harus sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan semua untuk Tuhan, maka jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan perhitungkan. Karena itu terima kasih Tuhan, Engkau berkenan kami ada di minggu yang baru, di bulan yang baru, di bulan Mei. Kami percaya ketika boleh Tuhan perkenankan ada di bulan ini, Tuhan juga akan memberkati, memelihara sebagaimana Tuhan sudah berkati pelihara di sepanjang bulan April yang Tuhan kami lewati bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami angkat persembahan kami. Kami angkat setiap persembahan ucapan syukur, buah sulung, bahkan perpuluhan kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami boleh dapatkan ini semua karena Tuhan, di mana Tuhan sudah berkati kami di sepanjang bulan yang lewat Tuhan. Dan inilah tanda syukur hormat kami kepada Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah melakukan dan memberi yang terbaik bagi kami lewat kematian Tuhan di kayu salib. Karena itu Tuhan, kami beri dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Biarlah Tuhan yang memberkati apapun yang kami lakukan, kami berikan. Biarlah Tuhan berkati lewat usaha pekerjaan, lewat masa depan kami, lewat usaha apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan ucapan syukurannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Oke, selamat memberi. Dan kita bangkit berdiri, yang sudah memberi persembahan boleh bangkit berdiri, dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Dan kepada hambanya kami persilakan. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan setiap kali Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah. Kami percaya, kami yakin sesuai firman Tuhan, di dalam ibadah mengandung begitu banyak janji-janji Tuhan yang akan menjadi milik kami ketika kami percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan kami ke tempat ini, kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan mohon Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, nama-Mu juga berdoa untuk jemaat-Mu. Kami percaya juga Tuhan bahwa apapun yang mereka usahakan, Tuhan tolong buat berhasil. Bahkan percaya yakin ketika mereka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, benar Tuhan bahwa mereka tidak akan pernah turun, selalu naik. Di dalam setiap usaha yang mereka lakukan selalu naik, tidak akan pernah turun, tidak ada kebangkrutan, tidak ada hutang piutang yang tidak terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di dalam keluarga pun Tuhan melindungi dan memberkati. Yang sakit pun kami percaya Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami yang selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak akan khawatir karena kami yakin percaya hidup kami ada di dalam tanggung jawabnya Tuhan. Apapun yang kami butuhkan dan perlukan, Tuhan pasti sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah, kami sudah berdoa. Mari saudaraku angkat hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, kasih sayang, kebaikan, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan bahkan pertolongan yang tidak pernah terlambat, yang selalu tepat pada waktunya, yang dikerjakan Roh Kudus, akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara-saudara semua, tidak terkecuali, mulai dari hari ini juga dan sampai selama-lamanya. Amin.